Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dan membaca dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, akhir-akhir ini lagu yang sering terlintas di dalam benak saya dan saya senandungkan adalah lagu dari Pak Pontas Purba yang menjadi sebuah seruan, ya. Lirik yang isinya itu sebuah seruan kepada Tuhan. Pasti saudara mengenal lagu ini. Tuhan, berapa lama ku dilupakan? Saudara-saudara, situasi sekarang ini begitu berat bagi kita semua. Ada banyak hal yang membuat situasi ini begitu berat. Kita yang terdampak dalam banyak hal, bahkan yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, pastilah sulit untuk memiliki pengharapan besar di tengah situasi ini. Kadang kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi situasi ini akan berlalu? Saudara-saudara, sembari kita menanti Tuhan menolong kita mengatasi pandemi ini, biarlah kita juga tetap menjaga jiwa kita, boleh ada pengharapan di dalamnya. Biarlah kita tetap menjaga harapan itu, sebab itu menjadi daya yang menghidupkan hari-hari kita. Di belakang saya ada background bunga kecil yang tumbuh dari di antara keramik batu yang keras. Dia mampu berhasil melalui himpitan yang keras itu dari batu-batu itu. Dia mampu bertumbuh, bertunas, bahkan menghasilkan bunga di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pengharapan seumpama daya itulah gunanya. Oleh karena itu, pengharapan sangat tidak boleh hilang dari hidup kita, sesulit apapun. Kita harus mampu melihat hal baik yang dalam hidup kita, yang melahirkan pengharapan itu. Sebab dengan pengharapan itulah kita mampu hidup seperti bunga kecil ini. Pengharapan itulah yang membuat kita mampu bertunas seperti bunga kecil ini. Dan pengharapan itu juga yang mampu membuat kita menjadi berkat bagi yang lain, seperti bunga kuning yang dihasilkan tanaman kecil ini. Saudara-saudara, semoga di masa PPKMD ini dan di masa pandemi yang kita tidak tahu berapa lama lagi akan lewat, kita tetap mampu melihat Tuhan dan tetap menaruh pengharapan kita di dalam Dia. Pengharapan itu, saudara-saudara, biarlah kita selalu ingat, adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maka peganglah pengharapan itu terus, sesusah, sesulit apapun hidup kita saat ini. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan menumbuhkan pengharapan itu di dalam hati kita dan hidup kita. Amin.